Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat kan belajar membaca Al-Qur'an? Setelah semester 1 kita sudah belajar tentang hukum nun sukun dan semester 2 ini kita belajar hukum mim sukun. Tentu kalian masih ingat dong cara membacanya. Nah, kali ini kita akan membaca bersama. Sebelum itu, silahkan disiapkan Al-Qur'annya. Ustazah tunggu 5 menit untuk mengambil Al-Qur'an. Sekarang kita buka surat An-Nisa ayat 29 sampai 33. Sudah siap? Kita baca surat An-Nisa ayat 29 sampai 33 bersama. Ta'awud basmalah. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatili illa antakuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisai nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladhina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membaca Al-Qur'an bersama.
Jangan lupa, di rumah tetap selalu membaca Al-Quran minimal 1 lembar. Supaya bacaan kita semakin lancar dan mendapat pahala lebih banyak lagi. Terima kasih anak-anak hebat karena masih semangat belajar Al-Quran bersama Ustazah. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di sekolah. Amin. Baik, sampai di sini Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.